Assalamualaikum, halo sahabat kepo. Langsung aja tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel Kepo Sport Gaming. Kali ini kita akan tes performa dari Valentino Rossi di tahun 2010 atau 2009 bersama Yamaha Fiat. Ini juga request dari sahabat kepo, teman-teman ya. Kemarin kita coba Yamaha Fiat juga tapi tahun 2007, teman-teman. Sekarang kita akan coba Valentino Rossi di tahun 2009 atau 2010. Setelahnya Valentino Rossi pindah ke Ducati di tahun 2011. Dan ada dari sahabat kepo yang request, bang, coba Valentino Rossi di sirkuit Assen tahun 2017. Gua udah lihat modnya tapi nggak ketemu mod Valentino Rossi bersama Movistar ya. Masih lambangnya masih warna hijau. Di tahun 2018 Movistarnya sudah berwarna putih. Jadi anggap saja ini ya untuk sahabat kepo yang request di sirkuit Assen, gua minta maaf. Gua udah cari modnya. Bahkan di game 2019 gua lihat nggak ada untuk historinya untuk MotoGP 2019 atau Valentino Rossi di Yamaha Movistar ya 2017 di sirkuit Assen. Dan kita akan bermain Valentino Rossi di sirkuit Assen Belanda. Ini seperti request juga bagi teman-teman, anggap saja ini Movistar ya untuk sahabat kepo ya. Di Netherlands sirkuit Assen, yang mana ini tahun 2017 Valentino Rossi menjadi juara pertama. Juara kedua ada Danilo Petrucci, masih di Pramac Ducati masa itu ya. Jadi langsung saja kita coba 7 lap saja, teman-teman. 7 lap dengan Xtreme. Here we go. Langsung saja di subscribe channel Kepo Sport Gaming. Jangan lupa, karena subscribe itu gratis. Here we go. Oke teman-teman, kita sudah di sirkuit Assen Belanda. Kita di posisi kedua, teman-teman. Kita mengikuti kualifikasi. Semoga saja kita menjadi juara. Ini anggap saja untuk sahabat kepo yang request di sirkuit Assen dengan Valentino Rossi di tim Movistar tahun 2017 ya. Karena gua udah cari-cari modnya nggak ketemu, teman-teman ya. Kita di posisi kedua, grid kedua. Luar biasa sekali ya untuk Valentino Rossi. Nggak ada kata lain ya. Nggak ada kata lagi untuk Valentino Rossi tidak juara untuk kali ini. Sirkuit Assen adalah salah satu sirkuit kesukaan Valentino Rossi. Nomor 10 ada Casey Stoner ya. 16 ada Max Biaggi. Dani Pedrosa di posisi ke-17. Come on, Vali. Ukawa di posisi pertama. Valentino Rossi di posisi kedua. Nggak ada alasan lagi buat Valentino Rossi untuk tidak juara untuk kali ini. Ini salah satu sirkuit kebanggaan Valentino Rossi. Here we go, Vali! Just a few minutes to go until the Grand Prix begins. Assen, the motorbike university, is come once on. Again ready to put everyone... Ukawa ya, Repsol Honda. Oke. Okay. Come on! Kita sudah di sirkuit. Wow, indah sekali ya. Indah sekali ya, Mafia tahun 2010. Sudah dilepas di sirkuit Assen Belanda. Mampukah Valentino Rossi menjadi juara? Weh, sudah dilewati aja. Kita lihat kembali, luar biasa tikungan pertama Valentino Rossi. Luar biasa Valentino Rossi, mampukah dia mengejar Repsol Honda Ukawa? Jangan melebar, Vali. Itu musuh kita itu Repsol Honda. Come on, Vali. Sweet! Jangan kasih kendor, Repsol Honda, jangan kasih lewat, Vali. Kita harus mengejar Ukawa dari tim Repsol Honda. Di posisi pertama, Valentino Rossi. Santuy saja, Vali. Santuy saja untuk Valentino Rossi di sirkuit Assen Belanda. Mampukah dia melewati Ukawa dari Repsol Honda? Kita lihat kembali penampilan dari Valentino Rossi. Sangat-sangat indah sekali pertarungan antara Repsol Honda dengan Yamaha di sirkuit Assen Belanda. Weh! Main gaya banteng Repsol Honda. Oke, okay. Kalau kalian mau gaya banteng, oke. Okay. Kita lihat kembali mampukah Rossi overtaking Ukawa. Kita lihat saja luar biasa penampilan di sore hari ini antara Yamaha Fiat dengan Repsol Honda tahun 2010. Luar biasa, sedikit lagi Valentino Rossi. Unbelievable, sedikit lagi, sangat luar biasa. Unbelievable, sedikit lagi akan melewati Ukawa. Lap yang pertama memasuki lap yang kedua. Valentino Rossi, mampukah? Mampukah melewati Ukawa? Kita lihat, mampukah? Luar biasa. Sedikit lagi. Terjadi kesalahan ya. Terlalu melebar. Terlalu nafsu dilewati Marco Simoncelli. Jangan kasih kendor, Vali. Kita lihat kembali, mengerikan sekali antara Marco Simoncelli. Kita lihat saja penampilan Valentino Rossi.
overtaking kembali Valentino Rossi dengan I'm sorry Marco Simoncelli. Di Repsol Honda juga Marco Simoncelli. Honda juga dia. Luar biasa. Unbelievable Valentino Rossi melewati Repsol Honda di sirkuit Asem Belanda. Luar biasa pertarungan antara Repsol Honda Ukawa dengan Valentino Rossi di sirkuit Asem Belanda. Mampukah? Wee! Andrea Dovizioso salah sendiri. Tadi main gaya banteng. Salah sendiri ya kan? Salah sendiri. Siapa suruh main gaya banteng? Santuy aja Valentino Rossi ya. Kita membayang-bayangi Repsol Honda di depan. Luar biasa. Mampukah Valentino Rossi menjadi juara pertama di sirkuit Asen Belanda? Grid kedua wajib. Wajib untuk naik podium. Luar biasa Valentino Rossi. Overtaking sedikit lagi. Sedikit lagi akan overtaking Ukawa. Luar biasa. Luar biasa Valentino Rossi melewati Repsol Honda. Repsol Honda. Kita memasuki lap yang ketiga. Mampukah Valentino Rossi mempertahankan posisinya di posisi pertama? Kita lihat kembali. Rossi mengamuk parah ini. Gila parah. Dovizioso tadi gaya banteng dia. Itu karma Dovizioso. Udah terjadi crash ya. Weh, posisi kedua ada siapa itu? Hey, pertarungan sengit sekali ya. Perebutan posisi pertama. Eh, Dani Pedrosa. Gila parah sih Dani Pedrosa. Gila parah perebutan posisi pertama. Marco Simoncelli, goodbye Marco. Weh, Marco menggila parah. Marco Simoncelli, Honda tidak boleh biarkan Vale. Jangan biarkan Vale. Valentino Rossi sangat-sangat menggila parah. Come on Vale. Marco Simoncelli posisi pertama, mampukah Valentino Rossi? Luar biasa. Sedikit lagi. Vale mengamuk parah ini. Marco Simoncelli posisi pertama. Kita lihat Valentino Rossi di posisi kedua. Mampukah dia melewati Marco Simoncelli? Valentino Rossi dibayangi oleh Valentino Rossi di posisi kedua. Lap yang ketiga. Luar biasa, luar biasa. Mampukah Valentino Rossi? Luar biasa. Sangat indah sekali Valentino Rossi. Kita memasuki lap yang keempat. Valentino Rossi di sirkuit Asen Belanda. Mampukah dia mempertahankan posisinya kembali di posisi pertama? Aduh. Gila parah di belakang kita Repsol Honda ya. Repsol Honda memang bukan kaleng-kaleng itu. Oh, Marco kembali. Marco kembali mengamuk. Kita lihat. Ada stoner dari Ducati. Come on. Marco Simoncelli menggila parah si Marco ya. Oke. Kita lihat kembali. Cuaca untuk hari ini sangat cerah sekali. Sangat bagus. Oke. Stoner. Stoner menggila parah. Jangan biarkan Marco di posisi pertama. Jangan biarkan Vale. Jangan biarkan Vale. Oke. Kita akan melewati Marco Simoncelli. Kita tidak boleh biarkan Marco Simoncelli juara pertama. Akan sangat memalukan sekali Valentino Rossi grid kedua tidak naik podium. Podium pertama ya. Gila parah Vale, come on. Come on Vale. Kita memasuki lap yang kelima. Weh Marco, lihat apa sih Marco? Come on Marco. Weh, mengamuk si Marco ya. Mengamuk Marco ya. Oke. Kejar Vale, kejar. Kita lihat mampukah Valentino Rossi menjadi juara pertama. Gila parah Marco Simoncelli. Ayo Vale. Jangan biarkan Marco Simoncelli menjadi juara pertama.
Kalah saja masih posisi kedua. Valentino Rossi mencoba untuk mengejar Marco Simoncelli. Masih di posisi kedua Valentino Rossi. Oke, sedikit lagi pertarungan yang sangat indah, perebutan posisi pertama antara Marco Simoncelli dengan Valentino Rossi. Come on, Vali. Kamu pasti bisa, Vali. Sedikit lagi, Vali. Come on. Indah sekali. Come on, Marco. Memasuki lap yang ke-6 Valentino Rossi. Jangan main-main lagi, Vali. Jangan biarkan Marco Simoncelli melewati kita di posisi pertama. Indah sekali Valentino Rossi. Wih, memang sangat-sangat brutal sekali ya. Untuk hari ini dilewati kembali oleh Marco Simoncelli. Luar biasa pertarungan yang sangat-sangat indah sekali antara Valentino Rossi dengan Marco Simoncelli. Come on, Marco. Luar biasa untuk sore hari ini. Come on, unbelievable. Valentino Rossi melewati Marco Simoncelli kembali. Dilewati kembali oleh Marco Simoncelli. Pertarungan yang sangat indah sekali dan dahsyat untuk Valentino Rossi di sirkuit AC Belanda. Mampukah Valentino Rossi? Come on, Marco. Gila parah untuk sore hari ini. Sangat-sangat seru sekali. Kita lihat pertarungan Valentino Rossi mengamuk parah, mempertahankan posisinya di posisi pertama. Lap yang keenam. Wih, masuk Kesestonor. Kesestonor musuh bubuyutan Valentino Rossi. Dilewati Jorge Lorenzo. Sangat mengerikan sekali untuk pertarungan sore hari ini. Jorge Lorenzo. Wih, pertarungan antara Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo. Dani Pedrosa di posisi pertama. Gila parah, Marcus, mana sih Marco? Kita masukin lap-lap terakhir. Seru sekali untuk hari ini, saudara-saudara. Kita lihat saja, mampukah Valentino Rossi? Gila parah, mampukah Valentino Rossi mempertahankan posisinya di posisi pertama, lap yang terakhir? Kita lihat saja. Valentino Rossi, jangan biarkan Repsol Honda mengambil posisi pertama, juara pertama. Dani Pedrosa sangat menggila parah ya. Untuk tim Honda ini memang jangan diragukan lagi. Oke, detik-detik terakhir pertarungan antara Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo dengan Valentino Rossi di posisi pertama, kedua dan ketiga. Jalan kembali, mampukah Valentino Rossi mempertahankan posisinya di posisi pertama? Terjadi kesalahan. Terjadi benturan antara Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo. Jangan kasih kendor, Vali. Mencoba untuk mempertahankan posisinya. Ada Dani Pedrosa. Sangat-sangat seru sekali untuk sore hari ini di sirkuit Assen Belanda tahun 2010. Luar biasa Valentino Rossi mempertahankan posisinya di posisi pertama. Mampukah Valentino Rossi naik podium? Untuk sore hari ini sangat luar biasa, unbelievable. Valentino Rossi, the winner of MotoGP Assen Belanda. Wow, sangat seru sekali teman-teman. Gila parah untuk hari ini antara Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi dan satu lagi Marco Simoncelli. Gila parah untuk hari ini ya. Best of the best memang. Akhirnya Valentino Rossi mendapat di posisi pertama dan juara pertama. Juara kedua ada Dani Pedrosa dan juara tiga ada Jorge Lorenzo. Wow. Jadi bagi teman-teman, welcome yang baru masuk ke channel Kepo Sport Gaming. Langsung saja ditekan tombol subscribe. Sangat the best of the best ya. Wow, sangat seru memang untuk Assen Belanda ini. Jadi jangan lupa di-share juga teman-teman. Terima kasih, kita juga akan melanjutkan karir kita bersama Lisa Pinky teman-teman ya.
Jadi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga akan bermain game-game lain, teman-teman. Tenang aja. Best of the best, Fali. Mohon, Fali.